Birthday Girl. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ucapan Azrinas Mazhar Hakim sempena ulang tahun kelahiran anaknya, Putri Amira Wardatul Bolkia yang ke-15 tahun, buat ramai tersentuh. Sedihnya bait-bait ayat tuh kasih seorang ibu. Sebagaimana yang diketahui umum, bekas selebriti TV3 Azrinas Mazhar Hakim mempunyai 2 orang cahaya mata. Hasil perkawinannya bersama Sultan Brunei sebelum ini, yaitu yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran anak Putri Amira Wardatul Bolkia dan yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran muda Putri Abdul Wakil. Seperti tahun-tahun yang sudah, setiap kali tiap hari kelahiran putra dan putrinya ini, pasti akan ada coretan khas Azrinas buat mereka. Meninjau akun Instagram Azrinas Mazhar Hakim, sekeping gambar throwback Azrinas bersama anak-anaknya ketika masih kecil dikongsikan. Pada tarik 28 Januari 2023, genaplah usia Putri Amira yang ke-15 tahun. Ucapan dari jauh untuk Amira menyatakan betapa sayangnya Azrinah kepada anaknya itu. Tiada perkataan yang rapat menggambarkan kasihnya yang tidak bersyarat untuk anak-anak tersayang. Harapan Azrinas, moga Amira sentiasa gembira seperti yang seharusnya dia terima. Sekalipun jauh di mata, namun Amira sentiasa di hati bondanya ini. Tidak ada sesiapapun di dunia ini yang mampu menyayangi Amira lebih daripada Azrinas. Perkongsian oleh Azrinas ini telah pun meraih perhatian dan tidak kurang juga yang tersentuh membaca coretan Azrinas ini. Rindu pasti terlerai nanti, moga Allah membuka jalannya. Kasih ibu hingga ke syurga, satu hari nanti, hari itu akan tiba. Saya doakan yang terbaik untuk Azrinas dan Tuan Putri. Semoga titipan-titipan hari jadi selama ini membuahkan pertemuan yang bernilai pada masa akan datang. Dan tidak mungkin dia melupakan ibunya. Sudah tentu dia akan memahami pada usia dewasanya nanti. Pastinya menggunung rasa rindu Azrinas terhadap Putri Amira dan ramai yang mendoakan agar anak dan ibu ini akan bertemu suatu hari nanti. Selamat ulang tahun kelahiran Putri Amira dan semoga menjadi anak yang solihah yang membahagiakan kedua ibu bapa. Terima kasih kerana menonton.